Ultimate keluar, itu bakal mahal banget. Tapi ini kalau memang hype-nya muncul terus di map. Nah, ini dia satu body way of region kembali dikeluarkan dan berkali kali ini Tofu Gold sudah mulai hadir dan bahkan ketua turn depan memori ternyata tidak bisa menumbangkan di tempat sisi lain. Ketua final June kembali dibuka dan bahkan kali ini Boy-nya terjepit dengan satu buah happy spin dan kali ini Boy ternyata masih bisa ditahan tapi satu buah retribution yang dikeluarkan dan Owen terlalu memaksa sehingga dirinya harus hilang dan kali ini Cherry ganteng tidak bisa terlalu. Di bagian atas sudah ada happy spin juga. Coba untuk mengusir dua pemain dari tim Onyx dari seorang Owen. Apakah akan jadi incaran utama seperti akan diincar oleh pemain-pemain dari tim Griffin. Namun masih bisa lolos. Namun turn off apart memory. Mengubah segalanya. Owen ya tumbang. Membuat Giga bisa berbuat lebih untuk menolong. Dianin. Yap, satu buah penalti John ternyata dibuka dari Benji tapi hanya untuk menyelamatkan nyawanya saja. Namun kali ini dari sebuah Tompu Gat. Sudah satu buah Shadow Stampede yang sudah mulai dikeluarkan juga. Namun kali ini Lutfi ternyata tertarik mundur terlebih dahulu. Dan bahkan kali ini Boy masih bisa escape. Tapi ternyata satu buah terput memori menubangkan seorang Boy. Dan bahkan kali ini Hypo-nya masih ada shield di dalam tubuhnya. Dan bahkan kali ini Di masih bisa belum menembus pertahanan dari tim Griffin. Dan bahkan kali ini Di ternyata masih bisa. Bakal cepat banget. Waduh, Hypo-nya sih digerebek tiba-tiba harus mundur ke bagian belakang sampai heavy spin keluar. Gak bisa dong buat ngelawan ini. Tapi dari tim Orin sepertinya memilih untuk melakukan perlawanan. Terus menyerang ke arah tim Griffin. Interim dikeluarkan. Tidak begitu berimpact. Benji memang mendapatkan semua eliminasi. Tapi dua rekannya down. Tidak ada interim lagi. Dan tiga pemain ini. Tom Pugat, Benji dan juga Ultir. Apa gak bisa untuk melakukan defense? Selain kali ini Onyx Prodigy yang malah harus mundur terlebih dahulu. Namun ada satu buah conceal play yang sudah mulai terdengar. Di sisi lain weapon yang sudah mulai masuk ke area bagian mid. Dan bahkan kali ini Tofu Gold tertarik dan satu buah Shadow Stampede. Dan kali ini Deadly Cat kembali dibuka tapi Owen akan mulai hadir. Dan bahkan kali ini Boy yang menjadi targeting selanjutnya. Dan bahkan kali satu buahnya Drum kembali dikeluarkan membuat tim Griffin. Kali ini cukup kuat dari segi tim fight-nya. Dan Lutfi ternyata harus terpick up. Tapi di sisi lain kali ini Boy hilang. Dan kali ini Owen ternyata tidak bisa terlalu. Aku akan menjadi target utama dan sedikit lagi akan ada perang retribution. Heavy spin mengusir dan Lord Brass untuk didapatkan interim langsung digunakan oleh tim Griffin untuk mundur ke bagian belakang. Peperangan masih berlanjut. Tim Onyx tidak akan membiarkan tim Griffin lepas. Buat satu pemain down, Lutfi yang sudah berhasil untuk ditumbangkan. Owen menjebak satu pemain, Benji-nya down. Dua pemain dari tim Griffin tumbang sudah di leluasa untuk memberikan damage. Tiga pemain tersisa, bahkan dua sekarang. Di masih punya Immortal. Wow, perang masih berlanjut. Tom Pugat sepertinya menyerahkan diri dan benar saja. Tim Onyx dalam keunggulan. Kelihatan cuma dikejar Natko dalam ancaman Owen. Langsung conceal play mengincar satu pemain dan Natko yang menjadi incaran utama The Realm mencoba untuk menyelamatkan diri tapi Natko tumbang pada akhirnya. Pemain-pemain dari tim Onyx memberikan penyerangan yang tidak terduga ke arah tim Griffin dan sepertinya ini bisa diselesaikan. Namun Lutfi-nya down. Boy menabrak satu orang terkena efek stun. Memang Benji tidak ada Immortal namun masih punya Winter. Immortal dari Boy-nya pecah dari seorang Benji-nya down. Tompu akan diincar. Dua pemain yang tersisa untuk melakukan defense dan ins. Oh my god, dan kali ini dari Ultir berhasil mendapatkan satu buah coin kill. Owen-nya kali ini hilang, tapi dari tim Onyx Prodigy mereka akan memaksa tentunya Boy kembali hadir. Tapi Tofu Gold menarik kembali dari Shadow Stampede sehingga dinya tapi base-nya terlihat kembali dan menjadi satu poin pertama untuk Onyx Prodigy. Ganteng sehingga kali ini satu buah Violet Requiem kembali dibuka dan bahkan satu buah Astral Recall. Tapi kali ini Owen ternyata terjebak seorang diri dan bahkan kali ini satu buah Happy Spin dari Boy menjepit ke arah Natural. Tapi kali ini ternyata Natco-nya harus ter-shutdown dan bahkan kali ini Boy masih untuk mencoba mengoptimalkan satu buah teamfight yang mulai terjadi kembali dan bahkan ternyata Boy di sana tidak bisa menahan kembali dengan ada sebuah Dwayne of Regen yang tadi sudah mulai hadir dan bahkan Altir kembali bisa dipunish. Di sisi lain kali ini team fight-nya harus ditarik ulu kembali tapi Cherry Ganteng hadir kembali dengan satu buah Rock Web tapi Benji-nya ternyata cukup sulit dan bahkan dari Cherry Ganteng yang bahkan ternyata memaksakan untuk melakukan team fight-nya dengan adanya tiga orang dari tim Griffin yang berada di area bagian bawah. Tapi kita lihat sudah ada tangkapan menjaring satu masa tapi Tom Puga ternyata masih bisa lolos. Natko terjebak gak bisa kemana-mana lagi. Cherry Ganteng berhasil untuk mendapatkan semua eliminasi dan di judgment membuat Benji sepertinya susah untuk lari. Crossbow of Tank mengambil nyawa seorang Benji. Tiga pemain down bahkan dari Ultir
solo pick off. Ya, ditarik di penjasman, keluar satu efek. Atau mungkin kali ini akan dilakukan satu buah set up teamfight, karena dari Natko sudah bersiap-siap dengan ada satu modul booster kali ini di area bagian depan juga. Dan bahkan kali ini Rockwave kembali masuk dari jari Gatan, dan bahkan Natko yang ternyata kali ini ada Trikusto. This is lain kali ini, good life. Kembali dapatkan seorang di, dan bahkan dari tim Griffin BG tidak bisa terlalu memaksa tenaga Aipo, dan harus memaksa satu buah flicker yang dia keluarkan. Tapi kali ini BG mencoba untuk menahan serangan dari tim Onyx Prodigy, dan kali ini boy sepertinya yang harus ditahan, tapi minionnya sudah mulai masuk, dan ada preset ward ternyata dari BG masih bisa mendefense dari tim Griffin. Tapi kali ini weapon yang di area mid sudah mulai masuk kembali. Di sisi lain kali ini Luffy harus ditarik mundur terlebih dahulu, dan bahkan satu buah Astrico harus menumbangkan nyawa dari ini, dan bahkan kali ini mancing dong di area Lord. Tapi dia nanti bakal ngelakuin team fight, Lord-nya dilepas, tim Griffin kesulit satu-satu. Nah, kali satu buah Black Dragon Ball terima dibuka, dan bahkan satu buah Rockwave. Tapi Owen harus mengeluarkan satu buah Flickernya, dan bahkan kali Luffy mencoba untuk mengincar keberadaan dari Natko. Walaupun kali ini ternyata Luffy berada seorang di area depan, dan bahkan kali ini Luffy harus menjadi satu buah point pick off. Di sisi lain kali ini kali Altir menjadi satu buah pertukaran, tapi Altirnya masih bisa ditahan, tapi keras bahwa tank tidak bisa menahan tentunya dari dia yang sudah mulai masuk. Dan bahkan kali ini BG, satu buah Immortalnya sudah mulai pecah kali ini.